Saka, jumpa lagi dengan saya Aib Ritlas. Nah, di video kali ini Aib lagi main sama Jaki, sama Bogel, dimain juga sama hewan peliharaan mereka nih. Lucu banget nih, hewan berbulu, musang. Nah, musang ini masuk ke jenis musang pandan, teman-teman, suka kategori hewan mamalia. Mereka ini pemakan segalanya, jadi omnivora, teman-teman nih. Mereka ini pemakan buah-buahan sama daging. Jadi kalau liaran lumayan banget gigitannya, ampun. Nah, jadi kalau di alam biasanya musang ini memangsa hewan-hewan ternak warga seperti ayam ataupun bebek, juga buah-buahan, ya buah-buahan warga nih. Kalau di sini sering ada kasus tuh pisang warga yang sering dimakan sama musang. Wow, sensitif banget. Lagi berakhir ya? Nggak tahu sih. Biasanya sih ketika karakter musang berubah, biasanya musang itu masuk ke fase birahi, teman-teman. Jadi kalau udah masuk ke fase birahi, biasanya karakter musang berubah jadi lebih sensitif. Ada ciri-ciri khusus juga seperti musang ini mengeluarkan aroma buah pandan. Sensitif banget. Tapi sama yang punyanya aman loh, sama ownernya aman banget loh. One man kali dia? Iya, one man sih. Kalau sama yang punyanya mah jinak sih, biasa aja. Tapi orang, yang orang lain ya? Iya. Orang lain loh. Jadi ngeri juga nih kalau yang ini. Nah, kalau yang ini nih, gimana nih? Bang Bogel, namanya siapa ya? Bungsu. Bungsu, anak Bontot. Bungsu. Nah, sekarang kan lebih anteng loh dibandingkan. Siapa namanya? Moris ya? Moris. Untuk Bungsu ini karakternya lebih anteng loh. Asik banget loh. Kalau Moris kan aktif. Tapi kalau Bungsu karakternya lebih anteng, lucu banget. Tapi aman nggak nih buat orang lain? Aman. Coba kita gendong nih. Kalau Moris agak ngeri juga nih. Lucu banget loh. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau melihara musang. Alangkah baiknya melihara dari masih kecil, teman-teman nih, supaya karakternya bisa dilatih jinak buat semua orang. Nah, untuk si Bungus ini anteng banget, asik banget karakternya nih, jadi cocok banget buat jadi hewan peliharaan nih. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, biasanya musang ketika di alam mereka dianggap hama oleh masyarakat sekitar karena mereka sering memangsa hewan ternak ataupun buah-buahan yang ditanam sama masyarakat, teman-teman. Tapi di sini musang ini menjadi hewan peliharaan yang sangat lucu sekali. Jadi partnernya manusia. Keren banget loh. Jadi pengen melihara musang sekarang. Wow, ngeri banget. Wah. Untuk Bungsu umurnya berapa bulan nih, Bang Bogel? Jalan 7 bulan 6 bulan. Jalan 7 bulanan berarti 6 bulan up ya. 6 bulan up itu udah lumayan gede loh. Berarti penumbuhan cepat banget sih untuk musang. Beda kayak reptil. Anteng banget ya. Oh, kalau ini ya nih agak ngeri juga nih. Dan sedang ini mah. Untuk Moris umurnya berapa bulan sih? 7 bulanan. 7 bulanan. Tapi ukuran badannya lumayan beda ya. Pertumbuhannya berarti beda, teman-teman. Waduh, ngeri kalau Moris ya. Untuk gigitannya sih lumayan ngeri juga sih. Kalau musang tuh sebenarnya gigitannya lumayan bisa buat luka juga, bisa ngerobek tangan kalau tangan terkena gigit. Jadi hati-hati. We'll be right back.
dukung channel Reptil Jakarta dengan cara like, share, dan subscribe agar teman-teman gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.